Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review Rock Bros S208BK atau Black ukuran XL. Oke, kita buka ya. Nah, bentar, ini kita buka dulu talinya. Oke. Nah, ini kita punya hang tag-nya. Di sini tertulis merek Rock Bros ya, brand-nya. Detail-detailnya ini dari China, made in China. Oke, betul. Ukuran XL. Nah, sekarang kita coba kita lihat. Nih, wes. Cakep men detailnya, men. Ini bahannya bahan apa ya? Bahannya sih lentur-lentur gitu sih. Nah, terus ini untuk detail sablonnya ya. Dia ini ada dua warna, yang satu dove atau mate. Nah, terus sama ini yang glossy nih. Jadi dia gradasi gitu dari ujung jarinya. Wah, kelihatannya jadi cakep. Nah, kalau bagian ini juga karet ya, cuman ininya nih kurang bagus nih. Kayaknya perlu kita bakar sedikit nih. Nah, terus di bagian belakangnya ya, bagian dalam. Nah, ini ada busa. Ini tapi kayaknya sih gel ya. Kalau di keterangannya sih gel ini. Terus juga ada lubang-lubangnya nih untuk sirkulasi udara. Nah, ini kalau ada yang karet-karetnya gini nih, ini enak nih buat ngegripnya, lebih cengkram pegangannya tuh. Terus di bagian sampingnya ya, ini ada dilapisin lagi kayak bagian bludru. Ini emang buat bikin kuat sih di bagian sini ya, bagian sini. Jadi kalau misalkan kita pegang handlebar itu, kan bagian paling nekernya di bagian sini ya. Nah, itu biasanya yang paling tertekan. Nah, coba. Oh iya, ini tangan saya itu size-nya sekitar 9 cm ya. Ini kalau bawaan pabriknya si Rock Bros ini ukuran XL itu 9-10 cm. Nah, emang agak kendor nih di bagian ini nih, di tangan ya. Tapi kayaknya bisa kita pasin sih di sini. Ish. Oke, mantap. Nih, agak lentur dia tuh. Kebanyakan emang model sarung tangan sepeda tuh nggak terlalu tebel ya. Kan yang lentur. Nah, cuman ini emang bagian ini agak lebih tebal. Mantap. Gimana? Mantep. Ish. Tampan, bro. Kayak robot tangan gue. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai handphone ya. Nah, kalau kemampuannya dia menggunakan handphone, oke, untuk touch di sini, di tombolnya dari ini saya pakai Nokia ya. Kita coba texting. Review. Waduh, sorry. Review sarung. Ya, gitulah. Harus agak berlatih dulu. Tapi overall sih mantep. Udah lumayan presisi sih untuk di keyboardnya ya. Oke. Nah, emang agak lurus megangnya. Oke, tes.
Nah, susah. Mungkin harus dibiasain dulu. Tapi sih untuk buka ini menu di atas sama di home sih udah oke sih. Mantap. Nah, cuman kalau misalkan kita pengen buka ini gimana? Gampang? Oke, sip. Nggak terlalu nempel banget di tangan, jadi gampang bukanya. Tinggal kita tarik aja ujung-ujungnya. Selesai. Oke ya, mantap. Reviewnya sangat singkat sekali. Buat kalian yang pengen, bisa hubungi saya. Bisa dengan harga miring. Follow aja di IG-nya ya. Bisa langsung DM di NibST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.